Majapahit, Majapahit, sure it is Majapahit, the reason I couldn't be. Di malam hari, tepatnya pukul 9, seperti inilah suasana wisata kuliner pada saat malam di hari kota Pattaya di Thailand. Mahasiswa Akbar Majapahit yang melakukan study tour selama 4 hari 3 malam di kota Bangkok ini, di malam hari, tepatnya di hari yang kedua ini, mereka berkunjung di kota Pattaya dan berkeliling di tempat wisata kuliner, di mana adalah tempat kuliner yang hanya ada pada saat malam hari saja yang ada di kota Pattaya. Para mahasiswa berkeliling untuk mencoba dan mencicipi semua makanan yang ada di kota Pattaya. Salah satunya adalah makanan khas kota Pattaya ini, yaitu ketan mangga atau Khao Heo Mau Muang. Ketan yang dimasak dengan santan dan gula ini dimakan dengan irisan mangga. Perpaduan rasa gurih, manis dan segar. Mangganya mirip mangga kepodang, yaitu kulitnya kuning terang. Daging buahnya lembut, nyaris tidak berserat dan sangat berair. Saking enaknya, mahasiswa dan juga rombongan pesan ketan mangga lagi dengan harga 60 baht per porsi. Makanan dengan bahan dasar ketan tentu saja tidak asing bagi lidah Indonesia. Tetapi bulir ketannya yang lebih besar dan kekenyalannya yang pas menjadikan ketan mangga ala Thailand ini tidak terlupakan. Nah, itu tadi perjalanan wisata kuliner yang dilakukan oleh para mahasiswa Akbar Majapahit saat berkunjung di kota wisata kuliner pada malam hari di kota Pattaya. Sampai jumpa! Culinary, that's all solution for tourism, hospitality.